kami bibit, Pak. Ya, bibit itu kan kata dari Dinas Perkebunan. Bibit itu ada namanya bibit aspal, asli tapi palsu. Jadi kami bingung mau nanam. Jadi kami, saya sendiri mencoba menerobos ke PT Sinarmas Group. Ya 2000 lah Pak, kita penandatangan MOU itu kan, saya merasa ada perubahan besar. Ada perubahan besar setelah Sinarmas. Ya, saya di mana di sana sini saya boleh mengacungkan jempol. Saya bangga, saya bilang saya punya mitra Sinarmas. Dengan adanya Sinarmas, ini kan mau mancing semua, apalagi dengan Pak Awang Parok dulu dengan Gerdabang Agro, semua diberikan kesempatan untuk berinvestasi. Dan mungkin kita tadinya kan kita tahunya daerah sawit itu kan di pasir. Dia sudah 10 tahun yang lalu sudah maju lah dengan itu.